Hai, Assalamualaikum semua. Saya Ada Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa telefon pintar terbaru daripada Samsung. Antaranya adalah Samsung Galaxy A20 yang hadir dengan rekaan skrin 6.4 inci HD Plus Infinity V bersama chip Exynos 7884 yang dipadankan dengan memori 3GB bersama storan 32GB. Buat masa ini, telefon pintar ini hanya dipasarkan di Rusia sahaja. Selain itu, Samsung Galaxy A30 dan A50 pula telah memasuki pasaran tempatan. Kedua-dua telefon pintar ini membawakan rekaan yang hampir sama namun berbeza dari segi spesifikasinya. Di Malaysia, Samsung Galaxy A50 dijual pada harga RM1,199, manakala Samsung A30 pula pada harga RM799. Samsung Galaxy M20 juga turut dibawa masuk ke pasaran tempatan. Model ini membawakan rekaan skrin sebesar 6.3 inci FHD Plus berasaskan Infinity V bertakuk, dijana dengan chip Exynos 7904, dilengkapi dengan kapasiti bateri sebesar 5000 mAh dan dijual di pasaran tempatan pada harga RM799. Apple pula minggu ini telah membuat beberapa pengumuman berkenaan kemaskini beberapa peranti mereka. Antaranya adalah iPad mini yang kini telah menyokong chip Apple A12 Bionic, Retina Display dan sokongan Apple Pencil. Bagi iPad Air dan iPad mini mereka yang baru pula, peranti ini dilaporkan akan dilengkapi dengan memori 3GB RAM. Dua model desktop iMac juga turut dikemaskini. iMac 27 inci yang dilengkapi dengan skrin 5K Retina kini telah hadir dengan pilihan chip Intel generasi ke-9 yang dilengkapi dengan 6 hingga 8 teras. Manakala iMac 21.5 inci skrin 4K Retina pula diberi pilihan chip Intel generasi ke-8 dengan 3 hingga 5 teras. Di Malaysia, peranti dengan kemaskini yang terbaru ini ditawarkan pada harga bermula RM5,599 hingga RM7,659. Bagi iMac Pro sendiri, desktop ini kini ditawarkan dengan pilihan memori sehingga 256GB RAM DDR4 ECC yang boleh didapati dengan penambahan harga sebanyak RM23,000 untuk spesifikasi paling tinggi. Google pula telah mengumumkan platform permainan awalan mereka di Game Developers Conference 2019 dan dinamakan sebagai Stadia. Antara ciri yang ditawarkan oleh Google melalui platform ini adalah prestasi yang lebih berkuasa yang melibatkan perkakasan daripada AMD dengan kuasa pemprosesan grafik yang tinggi, dapat dimainkan terus daripada pelayar web Google, alat kawalan dihubungkan terus ke pusat pengkalan data, Google Assistant yang dapat membantu prestasi permainan, integrasi ke YouTube dan banyak lagi. Stadia ini akan ditawarkan untuk beberapa negara bermula penghujung 2019 ini. Pada minggu ini juga, Black Shark telah mengumumkan telefon pintar Black Shark 2 terbaru mereka secara rasmi. Telefon pintar ini dilengkapi dengan skrin 6.39 inci AMOLED, janaan chip Snapdragon 855, Adreno 640 GPU, bateri 4000 mAh dan bahkan memasuki pasaran Malaysia April ini. Nvidia telah melancarkan komputer berkecerdasan buatan Jetson Nano untuk perkomputeran pinggir edge computing yang dilihat dapat membantu kesemua data untuk diterima tanpa memerlukan sambungan internet. Komputer mini ini dilengkapi dengan CPU 4 teras A57, GPU Nvidia Maxwell dengan 128 teras CUDA dan memori 4GB RAM LPDDR4. Qualcomm pula telah hadir dengan chip untuk pembesar suara pintar dan soundbar. Ia dinamakan sebagai QCS400 dan dilengkapi dengan enjin kecerdasan buatan Qualcomm AI Engine terbina dan sokongan Dolby Atmos bersama DTSX yang mampu memberi pengalaman pendengaran secara digital tidak kira di mana sahaja. Huawei dilaporkan bakal melancarkan 3 peranti pada harga mampu milik pada 25 Mac ini. Antaranya adalah Android 9S, Android 9E dan MediaPad M5 Lite 2019. Android 9S dilaporkan akan dilengkapi dengan 3 kamera utama dan pengimbas cap jari di belakang, manakala Android 9E pula mempunyai satu kamera utama 13MP dan tiada pengimbas cap jari di belakang. Bagi MediaPad M5 Lite 2019 pula, ia merupakan sebuah tablet yang lebih kecil dan tiada pengimbas cap jari di bahagian hadapan seperti model tahun lalu dan dilengkapi dengan satu kamera swafoto. Bagi Huawei P30 pula, fungsi kamera telefon pintar ini telah tertiris yang memaparkan rekaan zoom hybrid sehingga 10 kali. Telefon pintar ini juga disahkan akan dilengkapi dengan sensor 40MP Huawei Super Spectrum, digital 50 kali menerusi sistem telefoto teleskop dan rakaman video serentak melalui fungsi Huawei Dual View Video.
Di pasaran China, Vivo telah melancarkan telefon pintar mereka yang terbaru, iaitu Vivo X27. Ia merupakan sebuah telefon pintar yang dilengkapi dengan rekaan lensa ultra lebar 13MP, kamera swap foto 16MP, dijana dengan chip Snapdragon 710 dan bateri berkapasiti 4000mAh. Beralih ke berita teknologi tempatan pula, telefon pintar Vivo Y91C telah dibawa masuk dengan rekaan skrin 6.22 inci, jalanan chip pemprosesan MediaTek MT6762R, bateri berkapasiti 4030mAh dan boleh didapati pada harga RM499. Untuk Vivo V15 pula, telefon pintar ini sudah boleh didapati pada harga RM1,399 untuk pasaran tempatan bermula 23 Mac 2019. Redmi, yang merupakan subsidi nama bagi Xiaomi juga, turut melancarkan telefon pintar terbaru mereka, iaitu Redmi 7. Telefon pintar ini dijana dengan chip Snapdragon 632, rekaan skrin 6.3 inci LCD, bateri berkapasiti 4000mAh dan sokongan dual kamera gabungan 12 bersama 2MP. Telefon pintar ini ditawarkan pada harga bermula RM499 dan akan dipasarkan secara rasmi di Malaysia pada 27 Mac ini bersama Redmi Note 7 yang akan dipasarkan pada harga bermula RM679 hingga RM949 untuk 3 pilihan storan. OPPO F11 Pro kini telah dilancarkan secara rasmi di pasaran Malaysia. Telefon pintar ini membawakan rekaan skrin 6.53 inci LTPS LCD, chip Helio P70, dual kamera belakang gabungan 48 bersama 5MP, bateri berkapasiti 4000mAh dan boleh dapati pada harga RM1,399. Asus Malaysia pula telah mengumumkan pelancaran komputer riba Asus ZenBook UX333 dengan model Burgundy Red. Komputer riba ini hadir dengan rekaan 13 inci, dilengkapi dengan CPU Intel Core i5 dan i7 generasi ke-8, kad grafik Nvidia GeForce MX150 dan boleh dapati pada harga RM4,499 hingga RM4,999. Komputer riba Acer Triton 500 juga turut dibawa masuk ke pasaran tempatan. Komputer riba ini dilengkapi dengan pilihan CPU Intel Core i5 dan i7, dua pilihan kad grafik Nvidia GeForce RTX 2060 6GB dan RTX 2070 8GB Max-Q dan boleh didapati pada harga RM6,799 hingga RM8,699. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, pelayar web Firefox Lite kini telah boleh dimuat turun di Malaysia. Ia merupakan pelayar web yang lebih ringan yang bersaiz 4MB sahaja dan dikatakan dapat menjimatkan penggunaan data internet pengguna. Grab Malaysia pula telah mengumumkan bahawa cat pembatalan akan dikenakan bagi pengguna di Lembah Klang pada 25 Mac ini dan akan diperluaskan bermula 27 Mac. Charge pembatalan pada harga bermula RM3 hingga RM5 dan akan dikenakan selepas 5 minit perkhidmatan dibatalkan. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Facebook dilihat telah mengambil langkah proaktif dalam menghalang perkongsian video mengenai insiden penembakan di Masjid Christchurch baru-baru ini. Sebanyak 1.5 juta salinan video telah dipadam dalam masa 24 jam dan 1.2 juta salinan video dihalang sewaktu video tersebut sedang dimuat naik. Akhir sekali, Instagram kini telah hadir dengan fungsi Instagram Checkout yang membolehkan pengguna membeli sesuatu barangan melalui perkongsian gambar atau di Instagram Stories. Fungsi ini akan menyokong pembayaran seperti Visa, Mastercard dan PayPal. Namun, fungsi ini masih lagi di peringkat ujian beta bagi pasaran Amerika Syarikat. Jadi, itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Rekha Malia untuk Amaz. Yosh!